Topik dia, rantaian kisah cinta artis. Alah, macam subjek sains kat sekolah tu, rantaian makanan. Ha, yang ni dah makan ke belum, kita tak tahu. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua orang? Hari ni Sarah nak cerita sikitlah topik yang panas. Topik dia, rantaian kisah cinta artis. Tak. Ini nak throwback je. Bukan kita sahaja nak ungkit cerita lama ke. Buat bantal ala-ala pillow talk gitu. Kan? Artis pertama dalam list Sarah untuk rantaian kisah cinta ni kita ada Shahnaz Ahmad. Kenapa Shahnaz Ahmad? Alayalah. Mula-mula dulu kan dia bercinta dengan Sheila Amzah. Punyalah lama bercinta. Lepas tu sayang. Tak ada jodoh. Nampak macam mana putus di tengah jalan. Lepas tu bercinta pula dengan Anis Al-Idros. Masih juga jodoh tak panjang. Tak apa, kita maafkan dia. Dan dengar-dengar cerita Anis Al-Idros tu bercinta dengan Raja Afiq. Tapi tahun lepas, mereka officially telah pun break up. Dan Raja Afiq dikatakan bercinta dengan Diana Rosa. Sarah pun tak pastilah ke mana tahap kebenarannya. Tapi yang penting, apa yang benar, kita nak ucapkan tahniah kepada Shahnaz Ahmad yang bakal melangsungkan perkahwinannya pada hujung bulan Mac ni dengan kakak Nilofa Nur Nabila. Kita doakan yang baik-baik je, tak ada masalah antara keluarga. Kisah cinta artis seterusnya ada dalam kepala Sarah. Kita ada Zizan Razak. Lama kita tak dengar cerita pasal pelawak seorang ni kan. Dulu-dulu ni memang kita tahu. Semua orang tahu lama dia bercinta dengan Emma Mak Embong. Tapi sayangnya nak buat macam mana? Tak ada jodoh. Dan sekarang ini Emma Mak Embong dah bercinta dengan Kamal Adli. Tapi sebelum Emma Mak Embong, Zizan Razak pernah dengan Juliana Evans. Tapi sekarang Zizan Razak dengan cerita dengan Mira Filza pula. Lah banyaknya. Tapi yang penting Kamal Adli dengan Emma Mak Embong tu kita harap adalah perkabaran yang baik. Tapi Kamal Adli ni dulu kan ex Intan Lediana. Dan Intan Lediana ni adalah ex kepada Kevin Zahri, abang Sador jaga pemakanan tu. Banyaknya ex. Tapi ini semua kisah lama, kita jangan ungkit. Okay, bye. Seterusnya kita ada pelakon yang Sador, kulit hitam manis, Amar Alfian. Kalau korang ingat, dulu dia pernah bercinta dengan puteri Sarah Liana. Tapi tu cerita lama, of course. Sekarang ni kedua-duanya dah bahagia dengan keluarga masing-masing. Dan puteri Sarah Liana sekarang ni sedang menunggu kelahiran anak sulungnya bersama dengan penyanyi, pengarah, pelakon yang semeningkan naik Syamsul Yusuf. Kau fikir kau siapa? Yes, nanti kongsi-kongsi lah gambar. Gambar anak yang bakal lahir tu dengan Sarah. Mesti comel kan? Tak sabar nak tengok. Dan kisah cinta yang terakhir Sarah nak kupaskan adalah kisah cinta Johan Ashari. Tapi yang ni complicated sikit. Korang kena fokus sikit Sarah nak cakap. Kalau dulu Johan hangat dikatakan bercinta dengan Izrin Azminda, yang dulunya ex Amma juga kan, Amma Bahrain tu. Dan lepas tu dia kawan pula rapat dengan Sheila Hamzah, yang ex Shahnaz tu. Tak jadi juga. Lepas tu kata hampir kahwin dengan Lana Nordin. Lana Nordin tu dah bahagia dah dengan anak dia seorang yang comel tu, dengan husband dia Sador tu kan. Lepas tu pula katanya bercinta dengan Umi Nazira. Dah selamat jadi tunang orang dah Umi Nazira tu. Tak tercapai dia akal lah cantiknya Umi Nazira tu kan. Dan lepas tu ada juga cerita dengan Nabila Huda. Dah ada anak dan keluarga pun. Semua bekas kekasih dia ni semua dah beranak pinak, dah bahagia dah pun. Tapi yang terkini ni, baru-baru ni Sarah ada dengar dia bercinta dengan Wan Sharmila. Betul ke? Inikah yang dinamakan cinta lokasi? Okay. Kita nak umumkan pemenang untuk episod lepas. Kita nak ucapkan tahniah kepada Asfa_. Tahniahlah. 3 topik awak tu memang menarik. Memang luar di kotak pemikiran. Kita akan try kupaskanlah topik-topik awak tu nanti, okay? Untuk soalan minggu ini, soalan dia luar biasa sikit. Kena fikir di luar kotak kerana director kita di luar kotak juga orangnya. Soalan dia, ada 12 kaki boleh terbang ke utara, ke barat, ke timur dan selatan. Siapa dapat jawapannya menanglah. Tapi jawapannya kena dalam bentuk cerita dongeng. Sama dongenglah dengan kerja-kerja kat belakang ni. Karakter semua ni. Apa benda? Takkanlah tak pernah tengok episod lepas lagi. Tengok kat sini, klik. Naikkan views. Kalau tak subscribe lagi Hot FM punya YouTube ni, apa benda yang korang buat dalam hidup korang? Subscribe sekarang. Follow juga Instagram I, Sarah Ancha. Promote.